一个炼器期竟然能够得到这般，还在后头呢。好厉害啊！哎，他怎么没动？端叶的炼丹师，一下子就进入状态了。你又想耍什么花招？杨石丹，怎么可能？难道说？ 你远超于我，是你的。Hello guys, welcome back to Kirby Universe. Dan, hari Sabtu nih bos, udah dapat libur. Dua Lord Overpower menemani kita lagi ya kan? Boleh-boleh tuh. Tapi seperti biasa, kita lanjutin dulu buat Lord Suyang. Baru malam harinya Lord Limfeng. Satu-satu dong. Kalau langsung semuanya nanti gak bakal seru dong. Tabrakan ya kan? Hehehe. Oke guys, di part 22 episode 24 kali ini kita semua bakal melihat gimana Kak Suyang yang bakal mengikuti kompetisi pemurnian pil. Apakah tempatnya bakal diacak-acak sama si Lord Suyang ya? Bakal mantap kan? Nah lo, gimana ceritanya? Maka dari itu, kita review sedikit dulu buat part sebelumnya, di mana kita semua sudah melihat Suyang membantai habis-habisan orang-orang dari Villa Obat. Dikasih racun buatan mereka sendiri, tapi diperkuat lagi, jadi mereka nambah usia sebanyak 20 tahun guys. Dan sekarang sekte Tianlan mereka nambah dua murid baru yang masih bocah, yaitu Liu Qing dan Liu Ming. Mereka bakal mempelajari seni pemurnian pil, tapi sayangnya si Suyang tuh mengajari mereka cara memurnikan pil dengan kekuatan spiritual yaitu tanpa tungku guys. Itu salah besar dong. Masalahnya orang-orang gak bisa kayak gitu. Minimal harus mempunyai kekuatan spiritual super duper banyak menimpa baru bisa guys. Lah ini masih bocah ya kan, mana mungkin. Namun gak lama dari itu, mereka berhasil menangkap Zhou Ce dibawa ke sekte Tianlan. Dimana Zhou Ce ini dianggap sebagai penjahat mesum karena sudah menyekap mereka begitu lama. Zhou Ce sempat tidak percaya akan apa yang dia lihat, yaitu pil buatannya Suyang. Tapi karena dia tidak sopan, Suyang langsung menekannya dengan sekali tatapan saja. Tapi Suyang ingin mengikuti undangan kompetisi pemurnian pil di Villa Obat karena sebelumnya sempat diundang juga. Sehingga dengan begini pun kita masuk ke intro ya guys ya. Singkat cerita, baru aja sampai ke Villa Obat, Suyang dan kawan-kawannya sudah digosipkan oleh semua orang di sana. Segera Ting Feng memperkenalkan diri, dimulai dari sang leluhur dulu Suyang, baru dilanjutkan berasal dari sekte Tianlan. Jadi ceritanya Suyang memberikan Villa Obat kesempatan untuk berjuang sebelum mereka dihancurkan sama si Suyang. Kan kemarin-kemarin, Villa Obat udah cari masalah sama Suyang guys. Nah, caranya gimana? Villa Obat bakal mengeluarkan beberapa alkemis terbaiknya untuk bersaing bersama Suyang. Kalau mereka menang, maka Villa Obat bakal dilepaskan. Nggak cuman itu, Villa Obat juga bakal diberikan 4 kotak penuh dengan emas. Mantap kan? Tapi, ada tapinya nih. Kalau semisal mereka kalah, Villa Obat mereka otomatis menjadi milik sekte Tianlan. Tentu mereka yang melihat Suyang seorang tahap pemurnian Qi langsung meremehkannya guys. Bahkan berpikir, ini mah mereka cuma nganterin duit doang. Anjay, udah yakin banget nih kayaknya nih ya. Tapi gak lama dari itu, muncullah si Liu Chen dengan mode panik menyuruh agar tidak berkompetisi. Tentu orang-orang jadi bingung dong, Villa Obat terkenal tidak pernah mundur dari tantangan. Tapi kok hari ini ditantang malah takut, apalagi sama tahap pemurnian Qi pula ya kan, masa iya mundur? Mereka nggak tahu aja.
Liu Chen aja sampai ketar-ketir ketika melihat Su Yang, guys. Tapi enggak lama dari itu, muncullah sang tetua tertinggi yang bernama Chou Shan. Dia mengatakan, "Tentu kita sebagai vila obat wajib menerima tantangan pemurnian pil." Karena Chou Shan percaya, satu-satunya cara dalam mencapai pemahaman tertinggi soal pil, yaitu agar terus belajar. Kebetulan ada yang mau menantang, maka harus kita terima. Biar kita juga bisa belajar, ya kan? Boleh-boleh juga nih kata-katanya nih, sampai dipuji oleh Su Yang langsung. Tapi moga aja tujuannya benar ya guys ya. Segera persiapan pun dimulai. Total ada sekitar 6 alkemis terkenal dari Villa Obat yang bakal menantang Su Yang. Tidak pernah terfikirkan, seorang tahap pemurnian Qi bisa menantang 6 alkemis terkenal sekaligus. Aturannya pun sederhana, bebas membuat pil apa saja, tapi yang berhasil membuat pil dengan kualitas tertinggilah yang bakal menang. Waktunya pun hanya ada satu dupa. Ini bakalan seru. Ting Feng terus bersuara keras membuat si Kong yang merasa malu. Tanpa basa-basi, keenam alkemis yang terkenal itu langsung mempersiapkan pilnya masing-masing. Seperti yang diharapkan ya, dari keenam alkemis terkenal. Metode-metode mereka itu setingkat tinggi, sangatlah hebat, tidak pernah disaksikan sebelumnya. Sementara Ting Feng bersuara keras padahal Su Yang juga belum memulai apapun. Waktu berlalu begitu lama, tapi Su Yang belum kunjung memurnikan pil. Liu Chen jadi penasaran nih, trik apa lagi yang bakal Su Yang gunakan sekarang? Orang-orang yakin Su Yang pasti bakal bertindak curang. Buktinya sampai sekarang dia gak bisa memurnikan pil sama sekali. Tapi Su Yang perlahan memutari keenam praktisi. Nah disitu Su Yang mengkoreksi satu persatu dari mereka guys, memberitahukan kesalahan mereka dan apa yang harus mereka lakukan. Seperti contohnya salah bahan obat atau kurang obat, bahkan kontrol panas api dari tungku itu pun Su Yang kasih tahu. Namun tetap saja ada beberapa orang yang mengira Su Yang tuh cuman omong kosong guys. Semua yang dibicarakan tuh pastilah bohong. Tapi tidak dengan Chou Shan, dia mengira Su Yang sudah mencapai tingkat alkemis tertinggi, yaitu di mana Su Yang bisa mengenali pil hanya dengan mencium aromanya saja. Bukan hanya mengkoreksi, bahkan Su Yang sampai mengganti tungku salah satu persatu menjadi yang lebih cocok guys, sehingga tuar. Keenam alkemis akhirnya berhasil memurnikan pil. Benar saja, hasil buatan pil mereka itu jauh lebih bagus 2 kali lipat. Padahal sudah 1000 tahun lebih, vila obat mereka kesulitan mencari cara dalam meningkatkan kualitas pil. Keenam alkemis sampai tidak percaya bisa memurnikan pil yang jauh lebih hebat daripada sebelumnya. Apalagi hanya dengan mengikuti kata-katanya Su Yang. Dari situlah Chou Shan mengakui kalau pencapaian pil milik Su Yang jauh lebih tinggi daripada dirinya, sehingga vila obat mereka pun auto kalah. Namun nampaknya Liu Chen tidak terima. Kan Su Yang sendiri belum membuat pil. Gimana ceritanya mereka langsung mengaku kalah ya kan? Su Yang mengaku dia memang tidak tahu cara memurnikan pil, tapi dia hanya tahu cara menciptakan pil. Buset, itu mah jauh lebih jago lagi. Sehingga semua obat di sana pun dia kumpulkan dan tuar. Pil obat tingkat 5 kualitas tertinggi berhasil dia buat hanya dalam sekejap mata, dan semua orang auto tercengang menganga gesar guys.
Di sisi lain, tepatnya di rumah Jenderal Ibu Kota Tasya, sang jenderal sedang asyik latihan bertarung melawan para pasukan. Kuat sekali jenderal satu ini ya. Sampai-sampai semua pasukannya tidak berkutik dan namanya adalah Lu Kaishan. Hari ini dirinya kedatangan Pangeran Raja dari Kabupaten Tianwu yang bernama Cao Tianshun. Tianshun bertanya, apakah sang jenderal pernah mendengar soal Sekte Moyun? Rumor mengatakan Sekte Moyun beberapa hari ini sudah menyerah kepada Sekte Tianlan. Bukan cuma Sekte Moyun. Bahkan Villa Obat baru kemarin itu sudah dibubarkan oleh Sekte Tianlan. Awalnya Sekte Tianlan sudah dibubarkan guys. Tapi ketika leluhurnya muncul, semua keadaan pun tiba-tiba berubah dan semakin terkenal. Jenderal Lu menyarankan kalau memang benar Sekte Tianlan sekuat itu, maka ada baiknya dijadikan bawahan Kabupaten Tianwu mereka supaya bisa dikendalikan. Ternyata Tianshun pernah mengirimkan orang guys, tapi orang kirimannya malah diserang oleh Sekte Tianlan dan diusir dari sana. Oh iya, Mimin ingat tuh, pokoknya ada 3 orang yang ingin datang merekrut Sekte Tianlan tapi malah ditendang keluar oleh Si Suyang. Tianshun takut kalau Sekte Tianlan semakin lama semakin terkenal dan kuat akan mengganggu keseimbangan kekuatan setiap sekte. Nah, ketika saat itu tiba, maka kota Tasya bakal dalam bahaya. Begitulah percayanya Tianshun. Tapi sang jenderal mengerti guys, si Tianshun ini ingin menggunakan orang lain buat membantai Sekte Tianlan. Dalam artian, dia ingin menggunakan sang jenderal untuk menghabisi Sekte Tianlan. Tentu si Tianshun langsung mengelak, mengaku ini semua demi kebaikan Jenderal Lu Kaishan. Manis sekali mulutnya ya. Kebetulan Jenderal Lu sudah lama tidak peduli akan klan kecil itu, mungkin hari ini dia bisa meregangkan otot-ototnya. Ini menandakan kalau rencana Tianshun sudah berhasil. Ini jenderal tapi otaknya mau aja diadu domba sama orang jahat. Penasaran kan gimanakah kelanjutannya si jenderal sama Dewa Suyang? Bakal mantap nih. Si jenderal kuat juga ya kan? So kita masuk ke bagai spoiler buat part 23 episode 25 Lian Shishuanian. Pada intinya nanti, bener aja guys. Si jenderal muncul ke Sekte Tianlan dengan penuh amarah. Tanpa basa-basi, dia langsung bertarung melawan Ting Feng dan Qing Shu. Namun tentu mereka berdua masih bukanlah lawan si jenderal. Jadi Suyanglah yang bakal turun tangan dan mulai menunjukkan kekuatannya. Sang jenderal ketika melihat kekuatan Suyang auto ketar-ketir. Tapi kerennya guys. Suyang bahkan mengeluarkan burung phoenix raksasa yang super duper keren. Si Tianshun sebelah matanya sampai dibuat buta loh guys. Pasti karena serangan Suyang ini. Mereka dalam hati sampai bertanya-tanya, kau ini sebenarnya siapa ya? Kok kuat sekali? Mantap, seru kan? Akhirnya kita bisa melihat kekuatan Suyang yang lainnya. Mengeluarkan burung phoenix, wow, baru pertama kali nih. So selesai dulu untuk part 22 Lian Shishuanian. 100,000 of refining chi atau 100,000 tahap pemurnian chi, tapi satu hal yang pasti yaitu hanya di sini guys. KD Universe. Thank you buat kalian semua yang nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu. Mimin mau pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Alright then, see you guys.